Ketika pesan berpulangnya Monsinyur Vincentius Sensipotokota sampai ke telpon genggam kita masing-masing, ketika arus manusia mengular, menerobos hujan, menuju rumah duka, kematian dan kehilangan seakan-akan begitu dekat. Dia seperti tamu tak diundang, duduk di ruang tamu, menunjukkan sengat, dan kita tidak bisa menangkisnya. Monsinyur Vincentius Sensipotokota lahir pada 11 Juli 1951 di Saga Detusoko, Ende, Nusa Tenggara Timur sebagai putra kedua dari 5 bersaudara, Bapak Nikolaus Netapoto dan Mama Justina Nona. Pada tahun 1957 sampai 1963, Monsinyur Sensi menjalani pendidikan di SDK Saga. Tahun 1963 sampai 1969 di SMP dan SMA Seminari Menengah Santo Yohanes Bergman Stodabelu Mataloko Ngada. Tahun 1970, tahun orientasi rohani Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret Maumere. Tahun 1971 sampai 1975, Monsinyur Sensi menjalani studi filsafat di STFK Ledalero. Tahun 1976 sampai 1977, menjalani tahun orientasi pastoral, TOP, di Seminari Menengah Yohanes 23 Lela. Tahun 1978 sampai 1979, studi teologi di STFK Ledalero. Tanggal 8 September 1979, beliau menerima pelantikan lektor dan akolit di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Tanggal 11 Oktober 1979, ditabiskan menjadi diakon oleh Monsinyur Donatus Jagom SVD di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Tanggal 15 Oktober 1979, menjalani praktek diakonat di Seminari Menengah Yohanes 23 Lela. Lalu, tanggal 11 Mei 1980, ditabiskan menjadi imam oleh Monsinyur Donatus Jagom SVD di Paroki Katedral Ende dengan moto imamat, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Lukas bab 22 ayat 42. Setelah ditabiskan menjadi imam pada tahun 1980 sampai 1981, Monsinyur Sensi menjadi staf pembina Seminari Menengah Yohanes 23 Lela. Tahun 1981 sampai 1984 menjalani kursus formasi pastoral dan studi konseling di University Manila, Filipina. Tahun 1985 sampai 1994 menjadi tor Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Tahun 1994 hingga 1996 menjadi Wakil Direktur Pusat Pastoral Puspas Keuskupan Agung Ende. Pada tahun 1996 sampai tahun 2005 menjadi Direktur Puspas Keuskupan Agung Ende. Pada 11 Mei 2005, sosok murah senyum itu merayakan pesta perak imamat dengan moto "Allah lebih dahulu mengasihi kita." Dan tanggal 18 Desember 2005, Monsinyur Sensi diumumkan secara resmi menjadi Uskup Maumere oleh Paus Benediktus ke-16. Pukul 12 waktu Vatikan dan pada waktu yang sama, pukul 7 waktu Indonesia Tengah oleh Uskup Agung Ende, Monsinyur Abdon Longinus da Cunha di hadapan sidang lintas perangkat pastoral ke-17 Keuskupan Agung Ende di Kemah Tabor. Pada 23 April 2006, ditabiskan menjadi Uskup Maumere di Gelora Samador Maumere dengan moto "Predica Verbum Opportune Importune", wartakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Pada tanggal 18 April 2007, ditunjuk menjadi Uskup Agung Ende. Pada tanggal 7 Juni 2007, diinstalasi menjadi Uskup Agung Ende. Monsinyur Vincentius Sensipotokota menjabat sebagai Uskup Agung Ende terhitung sejak tanggal tersebut. Tugas-tugas lain yang pernah diemban Monsinyur Sensi
yang pertama sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Santo Lukas, anggota Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam. Beliau juga menjadi moderator WKRI Cabang Ende dan juga Ketua Badan Pengawas Penasehat Yayasan Persekolahan Santo Petrus Ende. Lalu, Monsinyur Sensi juga menjabat sebagai anggota Dewan Imam Dewan Pastoral Keuskupan Agung Ende. Monsinyur Vincentius Sensi Potokota mulai menderita sakit serius pada Desember 2022 dan dirawat di rumah sakit dan juga di rumah Keuskupan Dindona. Beberapa rumah sakit tempat Monsinyur Sensi dirawat, yaitu di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang dari 7 Desember 2022 sampai 30 April 2023. Beliau juga sempat dirawat di Singapura pada tanggal 1 Mei sampai 3 Agustus 2023. Berikutnya, di Rumah Keuskupan Agung Ende pada tanggal 5 Agustus sampai 17 Oktober 2023. Akhirnya, Monsinyur Sensi dirawat di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta pada tanggal 17 Oktober sampai 19 November 2023. Pada hari Minggu 19 November 2023, pukul 18.21 waktu Indonesia Barat, gembala kesayangan umat itu menutup usia di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta. Monsinyur Sensi berpulang pada usia 72 tahun 4 bulan 8 hari. Mendengar kabar duka itu, kita terhenyak. Pikiran kita beku, tidak bisa mencerna bahkan menolak kabar tersebut. Momen itu terlampau berat. Kita tidak pernah membayangkan diri kita menjadi domba yang kehilangan gembala. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tidak akan pernah tahu. Hari itu kita seperti kembali ditampar kehidupan, bahwa kematian dan kehilangan bukan sekedar konsep. Ia bukan sekedar satu dari empat situasi batas yang diungkap oleh Carl Jaspers. Kematian adalah sebuah pengalaman, pengalaman manusia. Di hadapan pengalaman itu, kita patah, tak berdaya. Dan ungkapan, Bapa Uskup mau pulang sudah kok, yang kita ucapkan saat Misa Requiem, memberikan rasa perih yang tidak bisa digambarkan, apalagi dijelaskan. Kita tidak hanya kehilangan gembala, kita kehilangan sahabat. Di hari-hari setelah kematiannya, begitu banyak orang membagikan pengalaman bersama Bapak Monsinyur Sensi. Semua pengalaman itu menunjukkan Monsinyur Sensi dialami sebagai Bapak, sebagai teman, dan sebagai keluarga. Monsinyur Sensi adalah manusia luar biasa. Di tangannya, tahta bukan kursi dan atribut. Tahta adalah sesosok manusia yang berkeringat, berdarah, bersemangat lelah, lemah tapi tangguh di tengah dunia manusia. Tahta adalah manusia yang hadir mengajar, yang bisa diajak berkelakar, yang bisa disentuh tanpa canggung. Monsinyur Sensi bukan sosok jauh pemberi titah. Ia ada di sekitar dan mewarnai hidup kita. Dalam pribadinya, kita temukan bahwa yang mulia ternyata berarti yang akrab. Di bibirnya, ucapan "Saya uskupmu" tidak membuat gentar apalagi cemas, tapi bikin nyaman, betah, dan mengundang untuk didekati. Bagi Monsinyur Sensi, gereja, terutama gereja lokal, adalah umat, manusia dengan semua hal yang hidup di sana. Kekurangan dan kelebihan mereka, kelemahan dan kekuatan mereka. Disitulah ia mendapat kekuatan dan daya kreatif untuk memikul tanggung jawab. Disitulah hidupnya berarti.
Mungkin itulah yang membuat beliau mantap memilih menjadi imam diosesan. Bae sonde bae, rumah tetap lebih bae. Bahkan di tengah derita sakitnya, beliau masih menunjukkan perhatian besar terhadap gerak gereja yang ia pimpin. Saya dengar cerita, dalam pertemuan Unio di Mataloko, Bapak Uskup masih curi-curi hadir memantau pertemuan meski ada saran untuk beristirahat saja. Saat itu kita tahu, Bapak Uskup sedang menghidupi moto tabisan uskupnya. Predica verbum, opportune, importune. Wartakanlah sabda, baik atau tidak baik waktunya. Serentak melaksanakan moto tabisan imam, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Beliau juga menegaskan dan mengajarkan, saya ini hamba Tuhan sampai akhir, dan kamu adalah umatku. Jadilah hamba Tuhan, apapun jalan hidup yang kamu pilih, jadilah hamba Tuhan sampai akhir. Vincentius ternyata berarti pemenang. Benar, Bapak Uskup sudah memenangkan dan menguasai hati kami dengan pengalaman bersama, juga ajaran tentang iman dan kasih. Kami patah, Bapak Uskup, tapi kami tahu Tuhan Maha Rahim. Ia mengganjar orang-orang setia dengan penebusan. Tuhan menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan Bapak Uskup, selamat jalan sahabat karib gereja. Kepergian Bapak adalah kehilangan besar, amat besar yang tidak dapat diganti. Jadilah pendoa untuk kami. Seluruh proses menuju 2024, jangan menjadi alasan kita repavi avoga, kita repenggerawasi. Ya. Apapun alasannya. Ya. Ngeraku, nosi segini ya. Kita dengan onorumara, kita membangun persekutuan kita. Ya. Ivanoa. Di bawah pimpinan tua-tua adat, pemerintah setempat, gereja melalui caranya, kita membangun kesatuan-persatuan persekutuan itu sampai sekarang.